Wah mantep ya lor, lo. Ya Allah. Ini momen coknya. Ush, ada babat, usus, paru. Juga ada ini dagingnya ini, empalnya ini. Waduh, mantep banget ya. Oh, teman-teman ya, di sini masih menggunakan kayu bakar atau arang ini anglo ya. Oh, ini teman-teman ya. Bawa kuahnya nih sampai bawa becak ini ya, kuahnya ini mantap ya. Persiapan buka sorodok, Pak cukup. Waduh. Lagi nata gerobak teman-teman. Ini ya, bawa kuahnya sak becak lur, lur. Masya Allah. Dua panci besar ini ya untuk kuahnya. Ini apa ini? Oh, jeruannya ya? Ya, ini ikannya ini. Ikannya jeruannya teman-teman. Duh. Mantap, mantap. Mantap teman lur, lur. Oh, lo buka adik kono barang. Mantap ya. Awas mas, panas mas. Awas, panas, panas. Kuah sorodok, Pak cukup. Waduh. Duh lor, iki lor, kuahnya sih ditanya mau ngake lor. Seger kuali. Wush. Duh lor, kuahnya dituang lor. Oh, mantap teman-teman ya. Mantap. Mas Bima. Mas Bima, waduh Bima sakti gimana nih, waduh mantap ya. Ambil lur, mantap lur. Oh ini memang ya untuk nasinya ini masih pakai boran dan ini stok dari jeruannya, ini ada daging dan ini ada usus, paru dan juga babat teman-teman. Waduh mantap banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan mas siapa namanya nih? Niko mas. Mas Niko ini. Mas Niko. Ini yang punya soto daging Lamongan. Pak cukup ini ya? Iya. Yeah. Jadi ini anaknya jadinya. Iya. Yeah. Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa ini mas keluarnya? Buka 86 kurang lebihnya segitu mas, sekitaran segitu. 86. Iya 86. Lahir mas. Sama. Sama ya. Sama. Ini sudah punya apa? Udah satu cabang. Apa? Di depan sana. Depan sana. Oh, iya. Dekat ya. Dekat. Ada padapan mas. Ada padapan. Itu bukannya mulai jam berapa ini mas? Jam 4 sampai setengah 5. Jam 4 setengah 5-an. Setengah 5-an mulai yeah. Buka ya. Tutup jam berapa? Enggak mesti mas. Kadang jam 8, jam 9 udah tutup. Oh gitu ya. Waktu ya. Ini hitungan jam ya. Iya alhamdulillah. Mantap. Sehari habis berapa kilo untuk dagingnya ini? Dagingnya kurang lebihnya 40 sampai 50 kilo. 40 sampai 50 kilo. Fantastis ya. Jadi alhamdulillah. Jadi juga ada itu ya. Ada jeruan juga ya. Ada mas campur. Mulai daging sama jeruan. Iya. Per potong berapa? Per potongnya satu irisnya 6.000, kalau sama nasi 14.000. Itu udah sama ikannya. Oh gitu. Iya. Tapi porsi 14.000 ya. Iya. Kalau tambah gorengan itu yang goreng-goreng itu berapa? Satu irisnya 6.000. 6.000 juga. Wah, mantap ya. Oke Mas Niko ya. Iya. Sama YouTube ini soto daging dengan makin viral. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Oke, batok ini mas ya. Oh, kenapa ya mas ya? Nasinya di pinggir gitu mas ya? Sudah dari sananya. Hah? Dari sana gitu ya? Kira kayak gitu ya. Nanti nasinya dipucukin di situ ya. Ini mas itu melayani kiri nih. Turun tangan nih. Penjualnya saya kan juga gaul ini. Oh iya gaul ini. Kayak mirip artis ini ya. Mantap. Mantap ya. Ini kecapnya dok. Oh, aduh. Bos ngamuk-ngamuk mas aku di mas. Mas. Murah-murah ini wedi aku ini, aduh piye ini. Ciri khasnya Mas Niko ya? Ciri khasnya, makanya dalam kan soto dok ya. Soto dok. Boleh, itu lagi suntik lah. Wah mantep ya lor, lo. Ya Allah. Ini momen doknya. Ush.
Mantap kali teman-teman ya. Rp50 dalam hitungan jam habis, mantap ya. Suruh dok Pak Cukup, sampingnya Pasar Peterongan Jombang. Loh lur, istimewa banget ya, lihat lihat ini ya. Suruh dok, waduh bosnya langsung yang layani. Gekal rek, mangkling langsung. Oh, teman-teman ya, di sini masih menggunakan kayu bakar atau arang ini, anglo ya. Ini yang bikin beda dan makin enak, teman-teman. Klik, style potongannya udah lain ini. Oh, dipotong-potong gitu mas ya? Ini kalau rame, paling rame habis berapa kilo daging mas? Paling rame, nanti kalau lebaran. Lebaran antara 80 sampai 100 kilo. Sampai 50. Teruskan perjuangan Pak Cukup. Pak Cukup, berapa? Ini pesananku, soto dok Lamongan Pak Cukup ini. Ini seporsi Rp14.000 dan ini terakhir ya. Kloter terakhir udah habis tutup. Waduh. Laris banget ini. Ini ada sambalnya juga dikasih ini. Wow, mantap ini. Karena ini terkenal enak banget. Karena masaknya pakai arang atau anglo itu ya. Jadi pakai anglo dan arang jadi keren banget. Ah, enggak pakai lama. Kita sikat. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wow. Ya, kini enak banget ya. Real enak banget. Allah. Juara nih. Kuahnya tuh seger banget, sumpah. Kuah ini bumbu banget, enak. Oh. Ada babat. Oh. Mana banget. Alah. Ada usus, babat, ati, jeroan lengkap ini. Wow. Suapan terakhir. Wow, babat,
usus, jeruan lain empuk banget, enak banget dan nggak bau perengus. Karena kuahnya enak, kita uyup, kita kokop, teman-teman ya, monggo. Wah, meremelek lur. Ini benar-benar masya Allah, mantap, nyam nyampol.